perasaan nak nak mewakili negara ke AFM ni, macam mana? Ada perasaan cukup rasa teruja dan rasa semangat lah untuk edisi kali ni. Sebab sebelum-sebelum ni kita pernah menjuarai dah. Dan kita rasa cuba nak buat yang terbaik lah untuk edisi kali ni. Tadi coach kata ada 2-3 orang muka baru yang yang dibawa ke AFM. Selaku pemain senior, macam mana awak tengok keserasian antara pemain senior dengan pemain baru masuk ni? Dengan persiapan seminggu ni, kami rasa boleh kot. Boleh nak compare pemain senior dengan yang lama tu, boleh main. Tempoh seminggu tu bagi awak rasa cukup untuk untuk merealisasikan kejuaraan di sana? Kalau nak ikutkan, memang tak cukup dengan tempoh seminggu tu. Tapi sebelum kita datang sini ni, kita dah prepare kat Terengganu sebelum tu. Kalau ikutkan kita pernah jadi juara sebelum ni kan, so maybe ekspektasi orang lebih tinggi kan, so dah bersedia untuk menentang cabaran yang lebih sengit kali ni? InsyaAllah kami akan buat yang terbaik lah, dan kami dah bersedia. Secara peribadi, sasaran untuk ke sana nanti? Bagi saya lah, saya sendiri lah, saya rasa macam boleh pergi. Saya target Johan juara, target juara.